taman, yang di wilayah taman. Yang kemarin kamu diperiksa penyidik polsek taman lo berapa kali? 6 kali di taman. Kalau yang di Surabaya? Di Surabayanya berapa kali? Yang di pinggir tol itu lo. Itu berapa kali? 6 kali juga. Di pinggir tol itu 6 kali, di wilayah polsek taman 6 kali juga. Sama siapa nyuruh? Sama ini temanmu Wilis berapa kali? Sekali toh. Yang masuk rumah siapa? Kamu yang masuk rumah. Maksudnya lewat mana? Lewat belakang itu bagaimana? Tol, naik pagar, manjat itu tembok, naik ke genteng, terus gentengnya kamu apakan? Kamu injek atau kamu bongkar? Saya buka masuk. Lalu apa yang kamu ambil? HP, apa lagi? Uang. Dari bulan apa ya? Dari bulan puasa sampai sekarang 12 kali itu wilayah Sidoarjo sama wilayah Surabaya. Terus motor ini beli hasil yang mana? Yang di Medaeng berapa? 30 juta dapat itu kamu belikan motor ini. Jadi dia nyisir naik tol jalan kaki nyisir rumah-rumah. Jadi kedua tersangka ini kan kenal, ini tempat. Yang satu ini, yang Joko ini rumahnya di Malang, aslinya Malang. Malang apa aslinya ya? Kalau Wilis ini aslinya Nganjuk. Yang kedua ini berteman di Bekasi. Tempat sana tidurnya di bawah tol. Jadi kalau malam berangkat bersama-sama nyisir ke samping tol itu di wilayah Jembatan. Tol wilayah Jembatan. Di sana dia lewat tol, pagar tol itu naik, terus naik genteng, bongkar genteng masuk ke modelnya spekulasi. Satu sisi juga melakukan di wilayah Sidoarjo, tepatnya di wilayah Polsek Taman. Kemarin penyidiknya ke sini, ada nasi kapur di sana juga. Tahun 2012. Ada nomor jalan kendaraan ini. Ayo, burung TV kok. Ayo, TV. Sarana. Ini bukan sarana, ini hasil daripada pencurian. Hasil bukan jalan kendaraan. Oke. Ada enggak tuh? Sampai mana? Ada ya, sampai. Belum. Belum kucing. Burung tak ambung. Ya ini berawal dari laporan polisi, dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi pencurian dengan pemberatan dengan modus tersangka ini masuk ke rumah dengan cara merusak genteng, terus merusak plafon, masuk ke dalam rumah mengambil barang-barang yang di perhiasan, HP, laptop. Untuk tersangkanya ada dua, yang masuk ke rumah satu orang, yang atas nama JK. Untuk yang di luar satu, yang jaga, maksudnya ngawas-ngawasi, di luar satu atas nama BL. Sasarannya apa? Sasarannya dia itu kerjanya atau mencurinya malam hari, jadi mainnya main spekulasi. Malam hari di atas jam 12 pada saat orang tidur dia masuk. Kebetulan kalau nanti rumah kosong ya untungnya dia spekulasi. Dia sudah melakukan menurut pengakuannya dia sudah melakukan 12 kali. Di Surabaya 6 kali, wilayah Surabaya, Jambangan, untuk di wilayah Sidoarjo tepatnya di Polsek Taman itu 6 kali. Kalau terekam CCTV ya, jadi ada bukti juga CCTV. Kita juga sudah apa itu namanya selain ngamankan barang-barang hasil pencurian dia, kita juga ngamankan CCTV. Pak ini di mana? Ditangkapnya dia di Bundaran Waru, di bawah tol Bundaran Waru. Tersangkanya kerjanya apa? Tidak bekerja. Untuk kesehariannya ya sudah berumur tuh. Belum keluarga. Belum. Ini apa ada jaringan, apa ada hubungannya dengan jaringan sebelumnya, Pak? Kelihatannya nggak ada. Enggak. Emang mencurinya setiap kali mencuri itu lewat genting, Pak? Setiap kali mencuri, modusnya dia lompat pagar, terus masuk ke atas genting, bongkar genting, rusak plafon. Hari
Rian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.